بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua, apakah kita mencintai seseorang? Apa ini? Secara berlebihan termasuk menyekutukan Allah. Bagaimana? Naam. Mencintai seseorang ini pembagian cinta harus kita ketahui. Ada cinta secara tabii dan mencintai seseorang itu ada secara tabiat. Seperti anak mencintai orang tuanya, suami mencintai istrinya. Naam. Kemudian orang lain mencintai yang lainnya itu harus berdasarkan lillahi ta'ala. Naam. Adapun ya yang belum menikah maka enggak boleh mereka saling mencintai. Ya. Adapun yang belum menikah enggak boleh bagi mereka secara saling mencintai. Maka kalau mau saling bercintaan itu menikah dulu. Naam. Nah, Roy, bagaimana cara berakhlak baik dan bisa memahami rahmat Allah taala? Ya, ini berakhlak dengan baik di antaranya adalah caranya adalah menuntut ilmu dulu. Ya. Menuntut ilmu kemudian mencontoh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, insyaallah kita akan bisa berusaha karena ya namanya akhlak ini kalau dasarnya jelek itu biasanya lebih susah daripada merubah besi. Besi dibakar 1 jam insyaallah bisa bengkok. Ya. Tapi kalau orangnya diroba setahun belum tentu bisa bengkok. Ya, dari yang bengkok menjadi lurus, belum tentu. Ya, biasanya yang bengkok malah lebih gampang, yang lurus lebih gampang bengkok kalau teman-temannya orang yang bengkok. Makanya caranya berakhlak baik diantaranya bergaul dan berteman dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Ini waktu sangat ringkas, insyaallah kita akan ya ketemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Tabarakallahu wa bihamdihi.